Syukuran usaha baru, semoga selalu diberkahi. Diberkahi, tapi kenapa isinya orang-orang kayak gini semua ya bun? Hai, halo sama guys, baik sama gue Vinny. Kita hari bakalan reaction lagi. Tapi ini bukan meme yang bener-bener meme, tapi gue melihat satu postingan yang isinya tentang cerita-cerita gitu. Dan ini adalah cerita dari Twitter yang di screenshot masuk ke Facebook. Jadi double social media dong. Tujuan gue di sini cuma react, jadi gue gak peduli sih ini real atau enggak. Anyway, kita nikmatin aja ceritanya. Dan kita, ya isinya gak perlu lah kawasannya untuk cerita-cerita gini. Kita ngomongin soal realistik atau enggaknya ya. Anyway, nikmatin aja. Please take it, don't take it personally. Apapun cerita yang ada di sini, gue mohon jangan ada baper-baperan atau gimana. Kita nikmatin ini ceritanya, anggap aja ini sebagai hiburan. Dan jangan ditanya apakah ini real atau enggak, karena aku juga enggak tahu dan mungkin enggak ada buktinya ya. Oh, sebelumnya jangan lupa untuk like, share, subscribe juga deh kalau kalian suka sama konten-konten seperti ini. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media gua dan share. Thank you. Ya guys, kita bakal masuk langsung aja ke ceritanya. Anjing. Datang-datang udah anjing coba. Gua pernah ada di posisi ini tahun 2015-an di Telaga Bestari sama bokap. Oke. Okay. 2015 berarti sekitar 5 tahun lalu ya. Jadi ceritanya bokap ada pasien, dia bilangnya rukonya angker dan karyawannya sering kesurupan. Ini bapaknya kayaknya tukang-tukang tengking setan gitu ya. Bokap sama gua sepakat untuk bersihin rukonya. Berangkatlah kita ke sana. Waduh, ke tempat-tempat nikmat gitu dong, tempat-tempat asik-asik gimana gitu. Si pasien ini enggak bilang apa-apa, cuma dia bilang ruko aja, enggak bilang itu jualan apa atau dagang apa. Ya iya, kalau dikasih tahu pasti bapaknya juga enggak mau itu, antara nggak mau atau makin mau ya. Pas nyampe sana gue nggak begitu asik. Setelah masuk dan lihat ke ruangan rukonya agak redup gini dan lihat meja di situ ada tulis minuman, terus gue lihat kok ada bir. Kamu udah lihat ada bir dan kamu masih bertanya-tanya itu tempat macam apa ya? Udah tahu lah tempat-tempat remang-remang indah-indah gimana gitu ya, penuh dengan keindahan. Gue sedikit agak maju lagi ke arah counter tempat pesen minum. Di situ lihat ada TV yang nyala. Harus diperhatiin ya, di TV itu ada slide yang bergerak, terus ada foto cewek dan nama serat umurnya. What? Udah kayak katalog. Tempat dipijet. Aduh, bahasanya kasar boy. Jessica Angeline Arum. Dia paling namanya. Wah, masih kan dengan gaya pose-pose eagle masa kini. Waduh, gila. Ini orang mau nengking setan malah jadi nengking apa nih? Gua gak tau nih. Nengking sesuatu yang lain. Dari yang isinya mantra-mantra penengking setan jadi mantra-mantra apa, gua gak tau. Mantra-mantra pembesar. Terus gua langsung lari nyamperin bokap ke pintu masuk. Pap, ini mah pati pijat sambil senyum-senyum pengen kakak. Dan hanya dibalasnya sama bokap. Bokapnya juga bahagia ini ngeliatnya. Duh, sekali jalan 20 terlampaui. Setannya hilang, dapat ceweknya juga. Tapi gua gak tau sih dapat cewek atau enggak ya. Udah, yang penting niatnya lirik bokap ngomong ke gua. Waduh, pap, niatnya apa pap? Atau gimana gak banyak setannya pap? Orang tempatnya aja macam gini. Setan ngumpul di sini semua nih. Yang doyan-doyan kesini setan semua nih kalian nih. Ya udah, mau bantuin gak? Tegas bokap. Bokap tegas lo. Mau bantu gak? Mau bantu gak? Kalau gak mau ya udah gak apa-apa. Biar papanya sendiri. Uff, ya udah iya, ayo jawab gua. Kayaknya si anaknya juga takut si bapaknya sampai ngapa-ngapain atau mungkin jadi kesetanan juga nih anak budiman. Jadi si rukonya ada 4 lantai. Lantai 1 kayak minibar dan ruang tunggu. Lantai 2 dan 3 itu kayak semacam kamar pijatnya. Lantai 4 ruangan buat para cewek-cewek dan karyawan istirahat. Istirahat. Ya udah kamu urusin lantai 3 dan 4, papa urusin lantai 1 dan 2. Instruksi bokap. Ya deh boleh, sambil gua jalan menaiki tangga ke lantai 2 dan melihat kanan kiri dan berkali-kali gua face palming. Bukan perkara setannya tapi masih shock sama tempatnya. Kamu baru pertama kali ke tempat kayak gini ya. Akhirnya sampai di lantai 3 dan gue coba untuk wirid di situ dan gue gak konsen gara-gara lihat perabotan dalam kamar pijat. Lo pernah kan lihat rubikan-rubikan gitu, minyak yang buat apalah gue gak tahu, buat rantai mobil. American Hobby. What the hell? Ya inget dong mereknya. Gue tetap harus fokus karena di tempat setannya banyak banget. Hampir tiap lantai dan ruangan ada aja bosnya. Buset, ada bos di dalam juga. Panti pijat ada bos floornya anjir. Ada stage boss. Ada satu setan yang menggoda iman banget. Cewek cantik banget kayak wadon Korea, tapi nggak pakai baju. Dia duduk persis di depan gue di lorong lantai 3. Dibacain surat-surat dia nggak mempan. Gue bingung, mata melek kelihatan, mata merem apalagi. Mata melek kelihatan, mata merem apalagi. Udah kayak living wallpaper setan. Living wallpaper bugil lo bisa. Mending kalau nggak pakai baju doang, ini nggak pakai celana juga bos. Waduh, ini setan-setan yang diinginkan oleh para kaum kaum jampas ini. Live wallpaper. Akhirnya gue fokusin aja ke mukanya, tapi selamat-amat ngelirik ke area lain. Matanya auto magnet bos. Just to make sure ini setan, paham lah bos. Iyalah. Gue jadi kayak tadi gue baca sebuah artikel tentang fetish-fetish. Ada satu fetish yang tentang neraka dan setan. Ada ya gitu orang yang kayak gini gitu. Gue gak ngerti aja. Padahal ini bukan raja terakhir, masih panglimanya lah hitungannya. Ada final boss di panti pijat guys. Gue menunggu sih ada sinetron stasiun televisi yang bikin reality show gitu. Final boss di panti pijat. Gue nonton pasti. Gue nonton itu. Gue nonton beneran. Siapapun stasiun televisi yang bikin itu kasih tahu gue nonton bener-bener. Gue riak kalau perlu. Ternyata emang bukan salah doang maupun salah-salah, tetapi fokusnya gue yang salah. Iyalah, fokusnya bukan ke setan ya, tapi fokusnya ke bagian badan setannya. Ya manusia saat itu iman gue juga mungkin masih lemah, jadi lihat susu aja jadi susah fokus. Gila, lihat Indomilk langsung. Indomilk. Kita baku hantam aja gimana, gue tanya sama setannya. Wah, yang dibenci sama orang-orang feminis nih, ini ngajak baku hantam sama cewek lagi mungkin. Akhirnya
dia berubah wujud jadi lebih mengerikan. Badannya separuh orang, separuh barongan dengan taring yang panjang. Jadi layak dong dia. Kalau gini gue bisa fokus ketawa dalam hati. Ketawa dalam hati. Dia dalam hatinya ngakak. Akhirnya gue pakai tombak andalan punyanya Pangeran Badarudin 2. Padahal banyak perkakas lain. Dia bawa tombak, bro. What the hell? Gue lebih ngebayangin kalau seandainya ini orang jalan-jalan ke panti pijat membawa tombak. Anjir, ini orang mau ngapain? Tombak yang mana yang mau dipakai? Kalian ngerti maksudnya. Setan pas liat orangnya ada equipment. Bayangin setan panik liat orang bawa equipment dong anjir. Attack plus atau SPD pak. Baku hantam gak berlangsung lama karena emang gak sesuai itu sebenarnya. Semua gara-gara susu setan. Why me? Setan pakai skin yang menarik gitu. Renang king setannya ini si Amai ini pakai weapon pay to win. Lantai 3 clear. Udah OTW final boss nih. Karena setan croucher-nya menyatu dengan selain setan susu itu. Menyatu dengan setan susu dia jadi apa? Jadi sekapuccino. Jadi sekali tebas kelar keringetan dah gue. Karena AC udah nyala pijat masih tutup. Belum aja keringet kering di lantai 1 ada yang teriak-teriak nangis. Langsunglah gue bergegas turun untuk cari tahu. Gigap sekali ya anda ya. Ternyata ada karyawan baru datang langsung kesurupan panjang umur boy. Ya ini bukan karyawan tapi mbak-mbak yang mijatnya. Waduh. Model pakainya model service pulang. Setan service mode on. Servisnya ala-ala setan. Di servisnya juga dengan setan. Setannya kuadrat anjir. Dia udah guling-gulingan nangis di lantai. Gak ada yang bantuin karena baru ada gue, bokap gue sama pasien bokap itu manajernya. Ini mbak-mbaknya tukang pijat. Lu mijit-mijit simbanya. Itu namanya lu minta cashback anjir. Mas-mas tolong pegangin track gue sama si manajer. Saya takut takut sama pemijatnya sendiri coba. Ya udah akhirnya gue pegang. Makin gak fokus anjing di sini bayangin. Mbak-mbaknya tuh padat gitu sekelak. Apa ya bahasa dia cabi kali ya. Itu bahasa Inggris bapak. Pas gue pegang langsung gak ngamuk tuh. Masih nangis-nangis lirik gitu. Wow dah ini mbak-mbaknya doyan-doyan ikemen ya mbak. Mbak, lu setan tapi doyannya sama laki-laki berondong juga ya mbak. Setannya gak akhlak aja. Setan berakhlak tuh gimana ceritanya. Mas bantu akhlak. Bantu akhlak. Mas bantu angkat. Ucap gue ke manajernya. Gila manajer disuruh-suruh ngangkat. Tambah gak fokus itu tank top sama rock udah kemana-mana. Astagfirullah. Kalau orang gak biasa ngeliat-liat tank top sama rock gitu kan. Udah gara-gara sensor-sensor dari Kominfo gitu kan. Internet positif. Sekarang apa ini? Pijat positif. Sebelum sampai manajer itu untuk bantu ngangkat si mbak ini teriak terus meluk gua. Mas takut liri sambil menangis berbisik di telinga gua. Setan takut sama tukang teki setan. Udah gitu peluk yang tukang teki setan ya sambil liri nangis. Anjir ini apa sih? Coba apa lagi nih Allah. Tergoda sama setan. Oh, udah emang goda setan kuat sekali ini. Praktik kerja lapangan setan menggoda manusia. Takut apa mbak? Aku tanya pelan. Itu di atas ada makhluk kita busa. Ucapnya sambil menunjuk ke langit-langit. Setan takut sama sesama setan. What? Gak apa-apa mbak nanti itu urusan saya. Tegas gua soku lah kayak hero utama di anime-anime. Berasa Saitama dia ini orang. Akhirnya manajer mengangkat mbaknya ke kursi. Terus gua suruh untuk minum air putih. Ya udah didoain untuk pagar. Oke. Dan gua lanjut untuk menuju ke lantai 4 final boss nih. Gua lirik bokap gua cuma senyum-senyum aja suwe. Selamat tinggal anakku. Kalau jatuh BBM ya. Masih dengan pikiran kotor gua baru guys ke lantai 4. Dia mau lawan final boss tapi pikirannya masih kotor. Gimana gitu. Tak lama sambil mengucap ikhtifar agar menjadi bersih. Purification. Tak lama sampai di lantai 4 sudah tercium bau tak sedap yang gua ingat ini apa? Ya, kumpulan pocong-pocong sudah menunggu tak jauh dari anak tangga terakhir. Belum aja gua sapa, mereka langsung jogres menyatu menjadi setan lebih besar. Fusion! Padahal ini belum raja terakhirnya. Gua intip-intip masih di belakang sana lagi nunggu sambil senyum-senyum. Oh, you're approaching me. Kali ini aman, soalnya gak ada susunya. Jadi, hal utama yang bikin penengkingan setan gak aman itu ada susunya. Jalanlah gue pelan sambil mengucap asma Allah. Energi itu dikumpulin di tangan kanan dan gue siap buat sekali pukul nih setan. Ini orang jadi Saitama dengan kekuatan ilahi, boys. Belum sampai ruangan lantai 4 yang ada di ujung, ada teriakan lagi dari bawah lebih kencang dari sebelumnya. Kenapa sih dia mesti bolak-balik lantai 1, lantai 4? Ini staminanya terkuras, boy. Ternyata dua karyawan datang lagi, tahu gak? Ini tuh yang ada di slide TV tadi, panggilannya Angel. Panjang umur banget, boy. Lu dikasih lihat langsung. Alam mendukung lu untuk kenalan sama orang-orang. Tiga karyawan itu kesurupan barengan. Kesurupannya sama Cerberus guys. Tiga. Pas gitu angkanya. Akhirnya bokap turun tangan. Beliau cuma ngegebrak lantai pakai kakinya tiga kali dan langsung pada pingsan. Oi! Jangan-jangan itu bapak yang sama yang ada di cerita ini guys. Kenapa gak ada tadi bosku? Cepet udah mati. Udah dibawa biar bapak urus. Selesai nih di atas. Udah kayak adegan-adegan anime ya. Iya. Cepet gue lemes. Ya lemes lah. Si Angel itu primadona bos di situ. Fotonya paling gede. Slidernya juga paling lama. Canda guys. Iman gue kuat. Wede imannya kuat. Masa sih? Asli gak banget naik turun lantai 4 ke 1 ke 4 lagi. Karena sambil fokus pusatin energi ke tangan kan. Rasengan di tangan kiri. Si Dori di kanan. Tapi dengan kekuatan ilahi ya. Wah posisi si bos udah ber
berubah. Hah? Posisi si bos sudah berubah, jadi apa sih? Oh, dia sudah berdiri, tanduknya pun sudah terlihat. Mata yang tadinya putih berubah jadi warna merah. Taring-taring giginya yang panjang mulai terlihat semua kesukaannya anak-anak TikTok ini. Hei kau, anak kecil, mau kau tarung denganku? Diajakin duel, boys. Gua kaget, agak ngedown sedikit gua. Ngedown kenapa? Gara-gara kata anak kecil. Ya setan kan skillnya macam-macam, punya kelebihan masing-masing. Setan punya talent. Mungkin di neraka tuh tanpa kita sadari tuh ada yang namanya reality show gitu. Setan gak talent gitu. Tapi kita masih tinggal di dunia, kita gak akan pernah nonton kayak gitu. Suaranya bisa bikin stun. Antara ada apa lagi? Petrify, burn, freeze gitu. Pengen banget gue jawab, jangan banyak basa-basi kau. Iya. Atau halilintar dong, iya. Tapi apa ada ya, gue agak gemetar kan. Gemetar deh. Mungkin secara teori gue sudah paham masalah persetanan, tapi saat itu gue masih sedikit pengalaman lawan setan kelas berat semi demon ini. Berarti ada demon aslinya dong. Jangan-jangan demon asli itu final boss setelah semi demon lawan demon gitu kan. Pengen banget gue ajak ngopi di bawah sambil godain angel. What the hell? Tapi pasti gue jadi golongan setan juga. Nah tuh tahu. Tujuanmu apa di sini? Tanya kulirih. Tujuanmu apa di sini? Punya hak apa kau bertanya? Hei, ada kecil jawabnya. Iya, badan gue kecil bos, belum lihat aja yang lain. Apanya yang dilihat? Kagak, gue minta izin sama Allah buat pakai senjatanya Pangeran Arya Dila. Kagak tahu juga dia lihat pedang gede ini. Pedang apa ini bos? What sword are you talking about boy? Aku tidak takut, hei anak kecil. Kukudupi ya lur, badan udah lemas gak karo. Mana banyak godaan, banyak refocusing naik turun tangga. Lemas udah naik turun tangga, fokusnya diganggu dengan susu. Ini setebas dua pesan kalau masa aku dead iki lur. Dead, tau dead kan meninggoy. Game over boy, you are dead. Wah tau nih setan pasti suruhan dukun. Jadi final bossnya dukun. Namanya juga saingan bisnis, mau bisnis makanan sampai dunia perlendiran pasti ada. What? Ada ya kayak gitu ya? Apakah gue terlalu kudet sampai gue bahkan gak tau kayak ginian? Komentar di bawah guys buat kalian yang tahu. Tapi aku harus yakin, ala SWT menolong umatnya apalagi niatnya baik. Oh ya jelas. Akhirnya gue menerima diri dan ngambil posisi bersila dan selanjutnya salawatan. Dek yuk pulang, tiba-tiba bokap nepuk punggung gue dari belakang. Terus gue buka mata gue dan setan depan gue udah gak ada. Lah kok kabur pap setannya? Kabur dari mana? Udah bapak tarik tadi dari bawah. Di saat itulah gue merasa menjadi orang paling tidak berguna. Gue menyesal sejadi-jadi ya turun tangga sambil bangun merasa tidak bermanfaat, anak tidak berguna. Dan bila kamu merasa tidak berguna, pikirkanlah orang tuamu. Bayangkan betapa sedihnya orang tuamu memiliki anak yang tidak berguna. Gua rasa solawatan sambil merem cuma beberapa detik deh, tapi ternyata habis 1 jam. Gua rasa gua ketiduran deh karena capek, bego banget gitu. Ada setan depan mata malah tidur. Ada sekitar 8 karyawan sudah duduk menunggu kami di lorong lantai 2 itu. Baju mana udah pakai baju siap servis pula, gimana gua ngandel ludah. Bayangin gua pakai sarung dan bokap gua pakai peci haji dan baju muslim, ya baju koko. Ya tidak ada sinkronisasian gitu jadinya antara apa yang dilakukan dengan ini. Pati-pati pijat kayak gini terus ngeliat bapak-bapak berbaju koko gitu keluar dari tempat kayak gini gitu. Apa yang kalian pikirkan pertama kali? Ah, Pak, di sini salah satu mbak menepuk-nepuk lantai. Mungkin maksudnya suruh duduk di situ kali ya, dan akhirnya duduk di situlah kita. Akhirnya bokap kasih wejangan ya, sebenarnya enggak lihat sih. Rajin-rajin ibadahnya, like what? Boleh nih si A-nya jadi pelanggan pertama ucap salah satu mbak yang duduk-duduk di situ. Bayangin di situ kalau bokap gue bilang, ya silakan eksekusi saja, mungkin gue udah jadi Aliando sekarang. Aliando teh siapa lagi? Tapi bokap hanya ngelirik gue dan senyum, tapi gue tahu apa artinya. Jangan macam-macam, mau dipecat jadi anak. Kasih pesangon gak apa-apa. Akhirnya dikasih air doa lah itu para karyawannya. Gue cuma bilang, jaga kesehatan, jangan terlalu capek. Sholat, tempat penuh dengan setan disuruh sholat gitu. Ya hilang atau pelanggannya. Akhirnya gue sampai rumah kan maghrib dan langsung cerita ke nyokap. Susu yang ngobrol tiba-tiba sampai bunyi. Ah nanti mampir ke sini jangan sama bapak ya, hehehe. Oke lah guys, segitu dulu ceritanya dan cerita ini udah di end. So ini kalian bisa lihat di Twitternya Amaisan. By the way, ini adalah screenshot dari Facebook dan gue nggak tahu apakah akun Twitter masih ada ataupun story ini masih ada, dan gue juga nggak tahu apakah ini real atau bukan. Ya berharap saja real, dan mungkin kalau sampai kalian yang nggak suka sama ceritanya berharap saja ini dari real ya. Dan mungkin kalau sampai kalian punya sedikit kontradiksi ya sama dengan sebelumnya, jangan berharap ini real. Anyway, kalau sampai ada salah kata ataupun sesuatu yang kira-kira sedikit menyinggung di hati kalian, ingat-ingat bahwa ini hanya untuk lawakan semata dan gue harap nggak ada yang bawa personal ya. So thanks for watching. Kalau sampai kalian suka sama video, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau sampai gue menghibur, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan share. Hey ya guys, gue bakal ketemu lagi sama kalian di video si posenang-senang berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Fem pamit undur diri. I'll see you guys video. Thanks for watching. Happy gaming and bye-bye.